Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya, Jagi Putirulan di channel Reci saya ini pastinya. Kali ini saya akan membuat video reaction Rent New East, guys. Ini saya di request di sosial bahasa saya. Katanya ini kayak semacam battle producer, begitu guys. Mungkin nanti kalian, bagi yang lebih tahu, nanti kalian boleh tinggalkan di kolom komentar ya. Ini maksudnya acaranya apa gitu. Nah, ini Rent guys, dari New East. Udah, tanpa berlama-lama saya penasaran pengen nonton ini nih sebenarnya apa gitu yang ditampilkan juga apa gitu ya. Yuk langsung saja kita persiapkan terlebih dahulu videonya. Mana dia? Terima kasih udah request ini ya guys. Nanti kalian boleh juga request, saya kasih linknya di bawah ya. Kalau di request di sosial bus, udah pasti saya buatkan video reactionnya. 1, 2, 3. Wow, ntar dulu. Ini panggungnya bagus banget. Ini benar-benar kompetisi gitu ya guys ya. Oke. Wow. Oke, konsepnya kayak Michael Jackson gitu ya. Saya udah lama nggak buat video reaction ini New East. Rent itu yang mana ya? Aduh, saya jangan sampai lupa deh. Oh, ini dia ya. Ntar dulu guys. Konsep awalnya aja udah mencuri perhatian ya. Pakai topi, jas gitu ya, serba hitam, putih, dan bergerak ala-ala Michael Jackson gitu guys. Sorry. Ah, mau bersin. Waduh, sorry. Itu dia guys. Okay. Asik. Wah. Selain suara yang halus ya, suara yang merdu gitu ya, bernyanyi dengan santun gitu, dia jalan langsung menguasai panggung dan dengan gerakan yang enjoy dan asik itu guys, nontonnya pun jadi seru guys. Oke. Okay. Wih, licat. Wow. Asik. 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 Gimana ya, aura bintang banget guys. Setuju gak sih, aura bintang banget loh itu. Oke, penguasaan panggungnya bagus ya. Terus gaya itu keren ya, koreografinya. Yes. Asik. Uy. Konsep center dia, lighting di angkat ke atas tuh. Wih. Ini. Dikelilingi dancer kayak gitu, bawa apa kayak flashlight gitu, guys. Itu aura bintangnya memang keren sih terlihat. Nih. Asik. Wih. Enak ya guys. Weh, apalagi konsep apalagi nih guys. Enak vokalnya tuh sambil gerak-gerak kayak gitu kan, dia nyanyi tuh secara live tuh guys. Pakai mic tuh ya yang ditempel tuh. Suaranya tuh nggak sama sekali terdengar kayak ngos-ngosan atau kayak
pada saat dia dance gitu kayak nggak ngejut ngejut gitu suaranya gitu, enggak guys. Berarti kan kontrol nafasnya bagus banget ya, bisa mengatur suaranya tetap stabil walaupun sambil dance kayak begitu. Okay, good. Konsepnya nari sambil nyanyi sama cewek berdua romantis begitu, asik. Wis, asik guys. Wow, blockingnya banyak banget guys, lari sana lari sini, terus konsepnya tuh nggak itu-itu aja ya, konsep tuh nanti dengan cewek berdua, terus sama dancernya gitu, terus dia duduk tadi kan di awal-awal duduk gitu kan, itu konsep semua guys, jadi kita nontonin pun nggak itu nggak bosen. Tuh kan dia ngomong di mic yang sama untuk dinyanyi guys. Oh, meriah banget dong. Berubah pakai baju putih semua dancernya. Asik. Dia juga guys, pembawaannya seru ya, membuat hidup suasana ya, entertain banget. Gayanya tuh bisa apa ya, menghidupkan suasana begitu guys. Tuh. Paket komplit sih. That's it. Berdinamika, jadi rame di belakang. Asik. Keren dia, terlihat bintang di situ, guys. Asik. Guys, inilah saya bilang ya, paket komplit. Paket komplit, suara bagus, orangnya oke, dance-nya energi, konsepnya bagus, outfit-nya oke. Apalagi suara udah ya tadi. Bagus guys, musiknya bagus juga. Musiknya juga oke guys. Penampilan ini tuh kayak kita nontonnya tuh enggak dari awal sampai belakang tuh enggak flat gitu guys. Jadi kayak ada kejutan-kejutan kecil yang diberikan gitu ya, dan endingnya tuh kayak megah gitu. Jadi grafiknya tuh jelas makin naik gitu ya, pertunjukan ini. Good, keren, keren banget. Habis ya? Masih ada kok ini? Oh, masih ada tuh. Yeay, lanjut. Nah, ini nih yang gak bisa diprediksi, guys. Asik. Wis, interaksinya sama dancer juga. Tadi ada konsep di mana kayak dia tuh emang hilang gitu ya, kayak seolah-olah udah selesai gitu. Ternyata lampu hidup mulai lagi guys, nyanyi itu keren banget sih. Itu keren, sumpah itu keren banget. Ini kalau ini bener habis ya. Tuh. Wis, dia senyum dong. Keren, keren, keren. Apa aura bintang sih guys? Keren banget ini. Ini kapan sih penampilan ini? Baru apa udah lama ya? Aduh, saya mau lihat kapan ya dirilisnya. 2022. 20 Agustus. Baru, astaga. Baru dong. Wow. Oke, habis ya. Ya. Padahal lumayan panjang loh videonya ya, sampai 5 menit, tapi kok rasa cepet ya, karena yang penampilannya bagus. Karena bagus penampilannya, guys. Oke lah, keren banget salah satu personil dari New East ini, dan memang New East tuh emang apa ya, saya udah berapa kali nonton videonya, bagus-bagus ya. Jadi kalian request tuh ya saya senang karena bagus gitu loh. Terima kasih yang telah mereferensikan ini ya. Kalian juga boleh request di bawah, udah pasti saya langsung notice seperti video ini.
ketika di request lalu saya notice. Kecuali kalau saya sedang liburan dan saya sedang padat ya kerjaan, mungkin saya akan notice-nya ya beberapa hari baru saya notice, tapi tetap saya notice intinya. Terima kasih guys, kalau ada yang tidak setuju boleh saya tinggalkan di kolom komentar, saya senang banget nontonnya tadi. Kalau ada yang tidak setuju tinggalkan di kolom komentar, tapi please dengan santai dan sopan dan jangan subscribe channel ini guys jika kalian tidak suka dengan komentar-komentar saya, tapi juga kalian tidak suka dengan cara seperti ini. Tapi kalau kalian suka, kalian boleh saya subscribe dan tonton video-video reaction New East atau video reaction Ren agar semakin banyak menonton, semakin semangat aja saya membuat video reactionnya. Jangan lupa follow Instagram saya dan TikTok saya, Jagi Putih Rulan, untuk tahu reaction-reaction terbaru. Terima kasih, dadah.